Kita kali ini harus balik lagi setelah hari ini cukup banyak beraktivitasnya. Jadi harus kita ke Bu. Jangan dijemput anak es. Ternyata Ibu Ade itu masih ada di situ kagak ya? Atau kita chatnya tadi udah beres, kita balas-balasin si Bu Yuli. Abis dia pensiun kayaknya baru bisa ngontak kita ya. Gak lama dia kagak balas-balas lagi si Berak, lagi sakit gigi ya. Ya udah lama apa guys. Woi, udah ada AC guys kan guys. Ini udah gak ada AC-nya. Pakai kipas dulu. Rumah otomatis. Aku lagi mau mampir ke rumahnya si Om sama Ibu. Om, bisa nggak manggil temennya? Kalau misalnya emang bisa, dia yang kita panggil aja ke rumah. Katanya mampu nggak sih? Katanya nggak tahu, tapi dari katanya ini sebenarnya bagaimana? Jangan kira rumahnya tetangga aku ya guys. Cuma jadi adik ya. Belum, soalnya 4 hari lah ya. Anjir ya, sebenernya dia nanti mau nyekat. Jadi disekat. Malah sih jadi kuning yang diambil. Mantap. Mantap sekali. Mali. Mantap sekali. Banget si omsonnya kemana tangan deh. Ini udah jadi guys tuh, mantap. Berarti ini kerjaan seorang yang bagus berarti. Ini dari luar aja udah kelihatan, cuman kalau dibilang lama atau cepet harus nanya orang kali. Bagus ini tadi gue udah samperin, kita calling-calling lagi. Untung dia orangnya ini ya pengen jadi pencetus inovasi guys. Walaupun dia udah tahu, wah gak ada duit, kata dia. Tidak, walaupun gak ada duit, gue harus berkarya nih. Jualan citrun nih. Buat yang belum pernah nyoba citrunnya, bisa calling ke DM aku guys. Nanti aku bakalan kasih buat kalian
buat yang beruntung mah gratis, yang kurang beruntung mah bayar. Harganya berapa sih bocengnya? Ini 5.000 doang guys. Murah. Guys, aku udah mau nyampe nih guys. Apa kita di action dulu ya ntar malam? Oh, nggak usah. Aku lagi sakit banget guys. Tulang belakangku ya mau remuk tuh. Tahu ya apa? Kelamaan ini, kelamaan duduk. Sakit banget pasti. Ke arah yang lebih baik. Gimana ini bos? Dia memang 2 hari sekali ya. Munculnya 2 hari sekali. Kemarin kagak kelihatan kemana. Hari ini datang. Dia datangnya. Bukan. Sudah lahirannya. Terus kali lahirannya. Cowok atau cewek anak tuh? Cowok katanya. 3 ya. Ekor guys, ini kucing yang paling gue paling setia dia guys, sama aku guys, si juru kukuk. Setia banget ya. Udah gitu gak lata lagi ya, baru udah denger bunyi begini. Masih gak kedengeran juga pake headset kali di sini. Aduh, gue pikir sih dia pake headset. Aja dia lagi di video ini, bilang nggak lu cari-cari sensasi ini. Ayo, capek mas. Oke teman-teman, ini dia makanannya. Ini yang ada di depan samping. Sebelum itu kita bakalan cuci tangan dulu guys. Aku otot banget tangan guys.
Kalian tim yang mana guys? Minum ginian dulu atau makan dulu guys? Kalau aku sih tim yang minum dulu ya. Nanti guys, kalian yang minum dulu like dulu guys di bawah guys. Kalian yang makan dulu komen guys. Makan apa kalian hari ini? Makanannya enak bagi-bagi dong ke yang lain. Asem. Gak ada manis-manisnya ini mah.
Iya aja di tongkrong di situ. Siap ya. Isi boleh tadi atau kucing guys. Ya lu makan yang buas dan kucing. Dia mah dia mah bulunya emang dari sungai begitu guys. Udah warnanya pada putih ini. Udah sungainya cuy. Bukan dari keturunan nenek gue deh. Bukan dari keturunan nenek gue gimana. Mirip-mirip mungkin jadinya sama kita. Spesies warnanya. Aku masih penasaran juga sih, kalau kucing di dalam rumahku ini udah nggak pernah lagi, nggak habis sembarangan deh. Mungkin dia semenjak aku pernah tahu, ya lu jangan buang air besar di sini. Jadi sadar dia guys, sejak saat itu. Wah, jadi laba-laba di sini. Mantap. Rame amat tadi. Gue makan aja sendiri. Rame amat tadi. Sendiri dong guys. Thank you.
Channel yang orang-orang pengen sukses tapi nggak pengen kerja, pengen cepat aja lu film ngepet bro. Kali ini Emon bakal bawain film dari negeri pembuat pokok yang kalian terakhir di rumah kami itu. Mana lagi kalau bukan negeri Jepang, negeri itu dirilis pada tahun 2011. Film ini berjudul Ramen Samurai, mengusung judul drama komedi dan film ini bercerita tentang seorang penjual ramen yang gila yang mewarisi resep ramen buatan ayahnya dan ingin jadi ramen pusat dari ramen nomor satu di Jepang. Nah, kedengeran gue sih tadi. Tiba-tiba aja. Nyapur siapa itu? Dari cerita
udah-udahan sama cowok lain. Kau guru yang pura-pura tidur sambil dengerin omongan mereka pun tiba-tiba bangun dan langsung bilang kalau Kinako bakalan kerja di warung ramen mereka mulai besok. Dan esok harinya Kinako pun beneran kerja dan bantu-bantu di warung ramennya Noboru. Melihat Kinako bekerja dengan dia tentu saja bikin Noboru dan Yoshiko juga ikut merasa senang. Dan begitulah kenangan masa lalu Pak Sutri ini pas mereka masih hidup miskin sampai putusin buka warung ramen. Dan setelah bertemu dengan ibunya, Hikari kembali ke warung ramennya. Di sana dia melihat salah satu pegawainya yang bernama Mukai masih bekerja di sana. Saat itu Hikari mulai ngajakin Mukai ke warung sang ibu. Ternyata Hikari mau ngajarin Mukai gimana caranya membuat kaldu seperti ayahnya. Bahkan Hikari nunjukin bumbu rahasia milik ayahnya yang sering dipakai untuk membuat kaldu. Dia lalu meminta Mukai buat nyicipin dan mengingat cita rasa dari bumbu tersebut. Meski Mukai senang karena bosnya ngajarin dia buat bikin kaldu lebih dari situ, tapi dia juga bingung kenapa tiba-tiba Hikari nunjukin resep rahasia ini padanya. Saat itu juga Hikari bilang kalau dia mau Mukai mengurus warung ramennya untuk sementara karena dia bakal pergi untuk belajar bikin ramen yang punya cita rasa seperti ramen buatan ayahnya dulu. Besoknya Hikari pun menemui temannya yang punya usaha pertukangan buat minta dibuatin gerobak yang sama persis seperti gerobak ramen milik ayahnya dulu. Sayangnya temannya itu langsung menolak karena jualan pakai gerobak di masa sekarang pasti bakalan susah dapat izinnya. Kelama kemudian seorang bapak-bapak pun muncul. Ternyata si bapak kenal sama ayahnya Hikari. Dia pun bilang kalau mau membantu Hikari buat bikin gerobak itu karena dia juga pengen menghidupkan kembali kota tercinta ini dengan warung-warung ramen di pinggir jalan. Mendengar itu Hikari pun langsung sujud syukur dan berterima kasih kepada si bapak. Setelah urusan pembuatan gerobak ramen selesai, Hikari pun juga menemui teman ayahnya yang dulu sering banget nyari rebung bareng buat nambahin topping di ramen buatannya. Karena dulu belum ada bon cabe, jadi ayahnya Hikari masih pakai rebung buat menambah cita rasa di ramennya itu. Makanya Hikari juga mau coba pakai metode dari ayahnya tersebut. Selagi mencangkul, Hikari teringat saat dia gak bisa beli buku gambar dan alat tulis karena semua uang mereka dipakai buat bayar uang kompensasi gara-gara ayahnya yang suka berkelahi dan bikin ribut sampai membuat kerusakan di mana-mana. Namanya juga warung, pasti banyak temuin pelanggan yang aneh bilang aja. Contohnya aja mereka pernah dapet pelanggan yang utama boba janda yang suka godain suami orang sampai harus turun tangan pisahin dua gangster yang lagi tawuran. Merasa kasihan sama Hikari kecil, Kinako pun ngasih hadiah ke Hikari dengan beli buku gambar untuknya. Kinako bilang kalau dia mau beli buku itu dengan gaji pertamanya. Mendapat hadiah dari Kinako, Hikari kecil pun merasa senang karena dia akhirnya bisa punya buku gambar seperti anak-anak yang lain. Setelah itu, Kinako pun kembali ke warung ramen untuk bekerja. Pas sampai di warung, Kinako kaget saat melihat seorang bapak gelandangan yang gak asing bagi dirinya. Kinako pun segera mendekati si bapak dan nunjukin sebuah foto ke bapak itu. Pas melihat foto itu, si bapak nanya kenapa dia bisa ada dalam foto tersebut. Kinako lalu menunjuk kalau bayi yang digendong itu adalah dirinya. Dan ternyata si bapak ini adalah ayah kandungnya Kinako yang selama ini dia cari-cari. Sebulan dari mencari rebung, Hikari kembali ke warung untuk mencoba membuat kaldu yang mirip banget dengan rasa kaldu buatan ayahnya dulu. Sayangnya bikin kaldu itu gak semudah memasak mie instan. Meski dia sudah beberapa kali melakukan percobaan, tapi rasanya tetap gak bisa menyamai kaldu buatan ayahnya. Tapi sesaat kemudian dia teringat kalau ayahnya dulu pernah ngajarin dia buat pakai minyak biji atau minyak babi dalam pembuatan ramennya. Saat itu Noboru juga yakin kalau racikan ramennya ini bakalan viral di kota mereka karena gak ada yang bisa menandingi cita rasa dari ramennya itu. Dan bener aja warung ramennya pun langsung laku keras, apalagi dia juga langsung membuka warung sate Madura yang dimasak sama ayahnya Kinako. Perpaduan ramen dan sate Madura ini pun semakin membuat warungnya ramai didatangi oleh pelanggan. Tapi gak lama kemudian bos preman pasar pun mendatang lagi uang pungli buat bayar lahan warung makannya itu. Kalau mereka gak bayar lapaknya akan segera digusur. Tapi Noboru gak semudah itu mau ngasih uang pungli karena merasa tempat itu gak dimiliki oleh siapapun. Malamnya pas mau pulang ke rumah, tetangganya pun ngabari kalau rumah Noboru mengalami kebakaran. Saat itu juga Noboru beserta yang lainnya langsung panik dan buru-buru pergi untuk melihat kondisi rumah mereka. Pas sampai di sana, Noboru dan Yoshiko segera menerjang kobaran api dan masuk dalam rumah buat selamatin barang-barang berharga mereka. Ternyata Noboru menyelamatkan panci ramennya yang berharga, sedangkan Yoshiko malah mengambil bantal bekas ular suaminya. Dulu bagi Yoshiko, kenapa bantalnya atau yang diambil? Kenapa dengan bantal itu? Dan saat itu Hikari nyadar kalau Kinako juga masuk ke dalam rumah. Mengetahui itu Noboru masuk lagi ke dalam gua nyelamatin Kinako dan syukurlah mereka bisa keluar dengan selamat serta jaya raya. Ternyata Kinako rela mempertaruhkan nyawanya melawan si jago merah demi menyelamatkan buku gambar yang dia kasih ke Hikari waktu itu. Gak cuma Hikari aja yang senang karena bukunya bisa kembali lagi padanya, tapi mereka semua juga terharu saat melihat Kinako yang tersenyum. Saat itu Kinako tersenyum karena bisa menyelamatkan hal yang paling penting dalam hidup Hikari. Dia pun selalu berdoa agar suatu saat nanti Hikari menjadi orang yang sukses dengan bakatnya menggambar ataupun bakatnya meneruskan bisnis ramen ayahnya. Setelah mengenal itu, Hikari pun akhirnya memakai minyak biji untuk racikan kaldu ramennya. Dan akhirnya dia berhasil menemukan cita rasa yang selama ini dia rindukan dari ramen buatan ayahnya. Hikari pun gak menduga kalau bumbu ajaib yang diracik sama ayahnya untuk menambah cita rasa ramennya itu cuma berasal dari minyak biji atau minyak bijan. Merayakan kesuksesannya karena berhasil membuat kaldu buatan sang ayah, Hikari pun langsung menemukan minyak buat makan kembali untuk minum lagi. Yoshiko juga ceritain gimana ayahnya Hikari berjuang mati-matian demi mempertahankan warung ramennya yang sempat mau digusur pemerintah karena bakal ada perombakan besar-besaran di tempat itu. Awalnya Yoshiko sendiri ngebujuk Noboru buat menerima aja warung mereka dipindahin ke dekat stasiun, tapi Noboru ngotot gak mau pindah dari tempatnya apalagi naikin harga ramennya karena warung ramen inilah yang menarik orang-orang buat makan di luar. Sampai akhirnya Yoshiko pun memutusin buat membantu suaminya itu dengan mendatangi si bos preman di rumahnya. Karena biasanya para kontraktor bakal menyewa preman buat ngusir para pedagang yang bandel dan gak mau nutup warungnya. Dengan jurus andalan kalah lama-lama lagi ngambek, Yoshiko pun langsung mencoba untuk menegosiasi dengan si preman itu. Pada akhirnya si bos preman menyerah juga karena tahu gak bakalan bisa kalahin the power of mama. Lalu dia pun juga menyuruh Yoshiko pulang aja karena dia bilang bakal membatalkan rencananya untuk mengusir warung ramen mereka. Buat Pak Sutri satu ini emang agak lain, dia sama-sama cekil dan cokil. Yang satu preman mati, anjir apa sih? Di hari berikutnya, Hikari pun mulai belajar membuat adonan mie yang kenyal seperti batangnya mie abi. Saking telitinya, Hikari bahkan terus ngecekin waktu pas dia merebus mie-nya supaya bisa dapat tingkat kematangan mie yang pas. Meski berulang kali gagal, tapi Hikari gak patah menyerah dan terus membuat mie semalaman.
setelahnya habis bikin kita di malam, Kari bersama Kari di warungnya, dan pas bangun dia melihat kedua mantan pegawainya datang. Alasan mereka menemui Kari adalah untuk minta maaf karena sudah bersikap kurang ajar sama bos mereka sendiri. Mereka juga bilang meski sempat kerja di tempat lain, tapi tidak ada satu pun warung ramen yang bisa ngalahin kelezatan dari ramen buatan Kari. Meski begitu, Kari tidak terlalu musingin soal itu karena dia tahu kalau anak-anak muda seperti mereka juga harus punya pengalaman yang luas untuk bisa belajar jadi lebih baik lagi. Makanya Kari ajak mereka buat kembali bekerja di warung ramennya. Sebagai anak yang berbakti, Hikari lagi-lagi ngajak ibunya buat makan bareng. Nah, lo pada suka gak sih nanti kalau lagi gajian? Gak bisa ngajak jangan dapat di resto mehong doang buat Maxine. Emaknya dong diajak Maxine. Tapi kali ini Hikari ngajakin makan ibu Jo Aa. Ibunya berkaku karena melihat masih ada anak muda yang masih mau membuka warung kaki lima jadul seperti ini di masa sekarang. Yusiko pun kembali mengenang masa-masa saat mereka dihadapi pilihan yang sulit untuk menutup warung ramen mereka. Karena sebagian besar pedagang kaki lima bersedia untuk menutup warung mereka, Yusiko pun langsung membujuk suaminya buat mau pindah dan membuka warung ramen mereka di tempat yang baru. Menurutnya ramen buatan suaminya itu akan selalu menjadi ramen terbaik di mana pun mereka berada. Apalagi gak menutup kemungkinan kalau suatu hari nanti Hikari bakal mewarisi warung ramen ayahnya itu. Tapi Noboru bilang kalau dia gak menutup uang untuk membuka warung ramen yang baru. Setelah itu Yusiko pun langsung ngambil pisau di dapur. Lihat sang istri yang bawa-bawa pisau, Noboru pun panik dong sambil dikira, buset, ini dibuat sahabat apaan dan tiba-tiba jadi psikopat gini. Masa ruang bulanan macam-macam aja dah. Ternyata Yoshiko ngambil pisau buat merobek bantal suaminya yang sempat diselamatkan saat kebakaran waktu itu. Dan saat bantalnya dirobek, Yoshiko langsung keluarin buku tabungan. Jadi selama ini, diam-diam Yoshiko pun menyisihkan sebagian uangnya untuk ditabung buat dana darurat. Buku tabungan itu pun diberikan ke suaminya untuk modal membuka warung ramen yang baru. Saat itu Noboru pun langsung menangis sejadi-jadinya karena terharu banget sama pengorbanan sang istri yang sangat peduli dengan dirinya itu. Sebagai ucapan perpisahan, Noboru pun akhirnya memutuskan untuk membakar gerobak ramennya yang lama karena dia tidak mau menjual gerobak kesayangan itu pada siapapun. Yoshiko dan Hikari mengantar Kinako dan ayahnya yang mau pulang ke kampung Bojonegoro alias bocah Joko nekat boleh odol. Katanya mereka juga siap untuk memulai hidup baru dengan membuka warung sate madu lagi mereka sendiri. Saat itu Noboru gak ikut mengantar kebagian mereka karena gak mau ada adik yang bisa segala. Sebelum pergi, Kinako pun mengucapkan terima kasih kepada keluarga Noboru yang juga sudah menjaga dan merawatnya dengan baik selama ini. Pas lagi jalan-jalan sama ibunya habis makan, Hikari pun penasaran pekerjaan apa yang dilakukan sama ayahnya sebelum jadikan ramen. Yoshiko pun bilang kalau suaminya itu dulu kerja sebagai penjual keliling yang nawarin segala macam barang ajaib kayak obat kipak monyet yang bisa jemputin segala jenis penyakit. Jadi macam apa lagi ini? Habis itu mulai terbit laku kipak babi. Bahkan si Yoshiko ini juga adalah korban tipu-tipu suaminya tersebut, dan disitulah awal mula pertemuan mereka. Setelah berkenalan, Noboru pun mulai gencar pendidikan sama Yoshiko. Sampai akhirnya dia berani melamar Yoshiko di depan orang tuanya Yoshiko. Karena keluarga Yoshiko dari keluarga miskin, orang tua Yoshiko pun agak wani-wani sama masa depan itu. Makanya pas ayah Yoshiko tanya Noboru dagang apaan, Noboru malah bohong tidak bilang kalau dia jualan ramen. Tahu kalau Noboru bohong, Yoshiko pun langsung marah. Tapi Noboru yakin Yoshiko kalau dia beneran mau buka usaha ramennya sendiri, dia bisa mengubah hidupnya yang miskin itu. Namanya manusia, gak bakal bisa langsung berubah beneran 60 derajat. Meski awalnya Noboru sudah keren banget bilang mau belajar bikin ramen, tapi nyatanya dia malah keenakan minum kunyit asam sampai telan. Dia suaminya cuma bisa malas-malasan sehari, dan Yoshiko pun langsung menempelin suaminya pakai botol jamu. Selesai meluapkan emosinya kesan suami, Yoshiko bilang apakah Noboru mau terus bersikap bodoh seperti ini saat anaknya lahir. Pas Noboru dengar itu, dia berkaget sekali terus minum. Karena siapa yang dimaksud istrinya itu? Ternyata Yoshiko ini udah hamil dan sekarang lagi ngandung anak mereka hasil objek malam pertama. Setelah mendengar kabar kalau istrinya ini hamil, Noboru pun langsung jadi semangat untuk mulai membuka warung ramennya. Yang kita semua kenal dengan nama Bulat Ramen, bukan Kotak Ramen. Kata Noboru, alih dari nama warungnya itu jadi doa untuknya sendiri kalau sampai kapan tidak akan ada yang bisa menghentikan dia dan untuk terus membuka warung ramennya. Dia dapat sang istri dan juga dikari yang masih bunyi-bunyi. Dia pun berjanji akan menjadikan ramen ini sebagai ramen terbaik di kota tempat ini. Ada ceritanya orang Jepang maju mundur jadi bingung guys. Dah aku resume guys. Jadi ini ceritanya si Garu kerjanya sebagai seorang tukang, aku lupa lah itu, desain grafis tadi. Ah, desain grafis ini dia ngegambar. Gambar tapi komputer guys. Nah, setelah itu kenyang ya. Karena habis makan ramen. Enggak bercanda ya. Karena bapaknya tadi ngadukin ramen, sebelumnya dia ngadukin ramen. Aku baru connect di terakhir-terakhirnya ya. Di menit-menit dimana bapaknya ini ternyata ngelamar maknya pas lagi gitu ngelap ya. Maknya momoan aja. Jadi masalah ini maknya momoan aja gitu. Dibohongin sama bapaknya. Bapak yang namanya cinta ya. Cinta bisa membutakan segala-galanya. Ini bisa-bisaan gue. Berkat perjuangan dan tekad sekeras baja dari sang ayah yang menepati janjinya untuk mempertahankan warung ramen itu hingga akhir hayatnya, membuat Hikari langsung termotivasi untuk mengikuti jejak sang ayah dan menjadikan Bulat Ramen sebagai ramen terbaik yang bisa dinikmati oleh semua orang di dunia ini. Jadi coba-coba guys, mungkin kan bikin ramen kayak bapaknya. Karena dia udah keluar dari perusahaan dia kerja setelah dia tahu bapaknya meninggal. Nah, yang lucunya lagi di video ini tiba-tiba bapaknya hidup lagi seakan-akan kayak mengenang masa lalunya dia waktu lagi masih muda gitu guys. Maju mundur nih ceritanya, kalau kita nggak fokus denger videonya pusing juga. Nah, ini keren guys, yang udah jadinya ini keren. Kembali cita rasa
petik ramen buatan ayahnya dari ramen yang dia masak dengan penuh cinta itu. Di waktu yang bersamaan gerobak ramen yang dipesannya pun juga udah jadi. Ikari dengan sama ketiga pegawainya mulai menata barang-barang untuk keperluan jualan. Dan pas lagi siap-siap mau jualan, Ikari malah dapat telepon dari Satpol PP yang bilang kalau surat isinya belum keluar. Tapi sama-sama ayahnya dia juga gak akan membiarkan siapapun menghentikannya untuk jualan ramen. Dan setelah itu Ikari pun pergi bersama gerobak ramennya menuju ke tempat jualan untuk mewujudkan impian ayahnya. Hingga akhirnya Ikari pun berhasil menghidupkan kembali kota kelahirannya dengan ramen terbaik peninggalan sang ayah tersebut. Dan filmnya pun tamat. Ending yang sangat-sangat mengharukan juga ini benar-benar ngajarin kita ya kalau ucapan adalah doa. Ya sama kayak ucapan Kang Ramen Oboru yang terbukti kalau warung ramennya itu nggak akan pernah berhenti jualan makanya buat kalian kalian tuh kalau ngomong tuh yang bagus-bagus aja contohnya kayak gini ya Allah semoga jodoh Emon kayak si Cikat 48 amin. Oke mungkin sekian dulu dari Emon, terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Emon Gelundur dan Gelundur dari Om Gelundur, terima kasih dan sampai jumpa. Film ini menceritakan tentang seorang penjual ramen kaki lima yang mewarisi resep ramen buatan ayahnya. Ia teringat akan kenangan bersama sang ayah belasan tahun silam. Harusnya ribuan tahun ya, sekalian aja bang. Jutaan tahun silam. Ketika lapak jualan ayahnya diusir oleh pemerintah, ayahnya harus dapat hinaan dan remehan dari orang-orang karena dia cuma koki kampung. Hal itulah yang membuat Hikari menjadi sumber semangat untuk menjadi sultan. Menjadi sultan. Kerja bagus. Jadi sultan aja bang. Bagus ini. Videonya sih. Dua jam. Ini filmnya seru. Wush, tembok. Cuman film-film Korea ya, yang kalau monjok itu kayak beneran guys. Puh, puh gitu. Wah, keren. Oke, teman-teman udah nonton video kita ini. Jangan lupa nih, kalian tombol subscribe dulu. Kalau nggak subscribe, kalian bukan ultim. Subscribe dulu dan pastikan kalian like video ini sampai dengan 100 like lebih. Lebih kalau bisa guys. Kurang jangan. Kurang berarti adalah nggak semangat lagi. Gitu. Tapi nggak usah ditarget-targetin. Tapi yang aku mau doain supaya kalian yang nge-like, kalian bisa dapat kerjaan. Yang udah kerja bisa tambah lancar kerjanya. Yang udah usaha mudah-mudahan tambah luas lagi usahanya. See you guys.